Arabic today. Most of our guests is Arabic, but we make some other. So sometimes you make a food based on the occupancies of our hotels, the number of the guests in our hotel. But daily we have a change of the menu to satisfy all the needs, all the guests. Yeah. This is, we call it musakka. Musakka. This is eggplants. Eggplants. Yep. Right. Eggplants with tomato and some spices. It's a familiar in Egypt. Oh. In the morning. Yeah. I'll try. Yeah. Teman-teman, sekarang ini kita mau sarapan ya. Nah, kita bisa review sedikit seperti apa makanan di hotel ini. Kita lihat aja, khususnya mungkin makanan-makanan yang jadi khas di hotel-hotel di Arab ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya. Roti-rotinya, ini pizzanya, ini bread. Nah ini kalau misalnya kita mau minum, bikin teh. Disediakan cold milk, hot milk, ini musakka ini kayaknya seperti terong gitu ya teman-teman, terong sambal lah. Oh, ini semacam rice. Mungkin sebenarnya sejenis biryani gitu ya, dengan kacang polongnya. Ini grilled vegetable. Oh iya, brokoli dengan hati ayam. Meatball. Ball, sauce beer, what is this? This is full. Full? Yeah. Oh, brown beans. Oh, brown beans. Smashed with tomato, onions and sesame paste with olive oil. Okay. It's traditional in Arabic area, they eat it in the morning. Ah. But most of this food are Arabian style, right? It's a mix. Sausages is familiar for all the countries. Beef sausages. We have here full food, what is this? This is, we call it kofta. It's a kofta. Mix of meat with the mixed meat, lambs. They make it same like mini burgers. Yeah. Oh yeah. So, yeah. But this is a little bit thick. Yep. Right. Yeah. No. Okay. This is chicken liver. Yeah. With chicken liver. Pomegranate sauce. Oh yeah. A little bit Arabic today. Most of our guests is Arabic, but we make some other. So sometimes you make a food based on the occupancies of our hotels, the number of the guests in our hotel. But daily we have a change of the menu. To satisfy all the needs, all the guests. Yeah. This is, we call it musakka. Musakka. This is eggplants. Eggplants. Yep. Right. Eggplants with tomato and some spices. It's a familiar in Egypt. Oh. In the morning. Ah, okay, I'll try. Yeah.
here we beans and fried rice. Fried rice. Oh, this is fried rice. Yeah. Yep. I thought almost similar like a biryani rice. No. Yeah, similar, but we didn't add egg because our guests also they asked for vegetarian food. They are a vegan, so they didn't eat meat product, dairy product. So we tried also to satisfy their needs. Okay. So this also is a vegetarian. This vegetarian. We have some other foods. We have there also. Yeah, they're delicious. Yeah. Yeah. Okay, let me try. Yeah. We have here also hash browns. This is falafel. It's a mixed check beans with some vegetables. We fry it after that. Yeah. But this is Arabic yep. style? Yeah. From it's a mix between Egypt and Syria. Egypt. Oh, okay. So Egypt they use it by the front beans. Okay. Syria they use it the check beans, the white beans. Okay. The taste is different also. Delicious. Hash brown. It's a familiar food. From potato, right? Potatoes, yeah. Potatoes and onion. Okay. Nice. And we have waffle. Waffle here in Hilton Garden Inn. It's the traditional sign for Hilton Garden Inn. If you enter any Hilton Garden Inn, you will find the waffles. Oh, Hilton Garden. Yeah, it's our hotel, Hilton Garden Inn. Oh, okay. So this is a. This is our brand sign. We can say it. Also, if you can see here. Our sign, the flower. This also you can find it in our logo. Logo, yep. Okay. Nice, yeah. We have. Okay. What is okay? Usually, before Corona, we let the guest to make it by himself. Oh. So it will be self-service. Hmm. But now. Now we try to hold the service. We will make it and we will serve it to you. Okay, one for me. For this one. I will prepare one okay. for you. Thank you so much, sir. Yeah. Ya, yeah, teman-teman, senang banget ya. Kita dijelaskan semuanya tadi yang itu sebelum kita makan. Oke, pagi teman-teman. Tadi kita sudah lihat ya makanan-makanan yang ditunjukkan di tempat. Ini sama tadi kita ngobrol sedikit sama chef-nya ya tentang makanan yang dihidangkan di hotel ini. Ada beberapa jenis makanan yang dibuatkan untuk hotel-hotel Arab ya. Jadi makanan yang biasa dimakan di Arab. Nah, sekarang kita coba rasanya ya teman-teman ya. Kalau saya lihat sih ini delicious, enak banget ya. Yeah. Kita coba akan review like omelette. Yeah, omelette, one omelette please. With cheese, mixed vegetable or the spinach? Mixed with spicy. Hot. Okay. Ah. You like it cheese? Cheese, yeah, put cheese please. Cheese. Thank you very much. Ya yeah, teman-teman, tiba-tiba dari pihak hotelnya menawarkan kita omelette. Ya saya biasanya sih nggak terlalu seberat ini gitu ya teman-teman, tapi oke lah, saya coba review makanan yang biasa dihidangkan di hotel di Middle East atau di nanti kita akan lihat juga nanti di tempat lain. Khususnya saat ini saya lagi di Saudi Arabia di daerah Jubail ya. Nah kita bisa lihat sini teman-teman ya, yang saya ambil. Ini tadi ada semacam meat, dia bilangnya sih meatball. Nah ini semacam kayak di burger gitu ya, tapi ini agak kecil dan ini agak lebih tebal gitu ya. Nah ini tadi ini terong spicy sih sebenarnya yang ini. Nah kalau yang ini ada hati ampela. Nah ini ada saus bean, jadi saus kayak saus kacang gitu ya. Tapi kacang model kacang merah dicampur ini sosisnya. Ini tadi french fries. Jadi model french fries di sini seperti ini gitu teman-teman. Dia agak-agak basah gitu ya. Nah, terus yang ini. Ini semacam kayak apa ya? Nasi sih. Ya. Tapi dibungkus dengan daun. Nah kalau ini adalah asinannya.
sama ini adalah buah olive ya. Jadi dia samakan juga di sini. Ini bagian seperti kayak di asinan-asinan gitu ya. Nanti kita coba teman-teman ya. Sama ini ada special cake yang dibuatkan sama chef-nya mereka. Ini semacam apa ya? Kue itulah. Nggak tahu, saya lupa namanya, tapi oke, kita coba ya teman-teman ya. Yang daging ini daging hati ampela. Lumayan enak. Tidak terlalu asin. Enak aja. Bumbunya juga agak kuat. Ini enak. Gurih. Ini terongnya ya teman-teman. Terongnya ini dibumbuin ya. Dibumbuin terus kayak digoreng kali ya. Digoreng dulu habis itu dibumbuin. Ini enak nih. Oke. Okay. Oh, thank you very much sir. Ya. Teman datang lagi saat itu. Omeletnya. Enak ya. Jadi terongnya juga bisa jadi referensi untuk kita kalau yang masa-masa di dapur. Jadi terong itu bisa diolah seperti ini gitu teman-teman. Diiris tipis, terus digoreng, terus dicampurkan dengan ini apa namanya bumbu di atasnya gitu ya, baru ditumis sedikit kali ya. Nah, biasa seperti itu. Ini daging giling sebenarnya ya. Ya ini daging giling, terus dibentuk model kayak seperti di burger. Sebenarnya sih mungkin rasanya nggak terlalu beda dengan daging-daging yang kita beli di sana gitu ya. Maksudnya di Indonesia teman-teman. Kita coba sosisnya. Pakai kerupuk kacang.
Ini sebenarnya bumbunya ini red bean gitu ya. Jadi mode bukan kacang tanah tapi kacang merah gitu. Jadi kacang merah dihancurin, digiling, dibuat seperti butter kayak gini. Enak juga. Nah, kita coba French fries ala Arab, nasi goreng ala Arab. Rasanya seperti nggak terlalu strong juga, nggak terlalu kayak nasi goreng di tempat kita gitu ya. Ini mungkin karena nasinya bukan memang digoreng, kayaknya bukan digoreng ini, tapi kayak dikukus campur dengan kuah daging kali ya. Tapi enak. Nah, kita coba yang ini ya. Saya nggak tahu ini apa ini. Seperti gorengan. Dia agak crunchy-crunchy. Nah, ini satu yang saya suka. Kalau saya ke Timur Tengah, saya suka makan yang ini. Coba kita lihat ya. Ini semacam daun gitu. Digulung dengan, coba ya, kita buka. Jadi dia daunnya ini bisa dimakan ya, daunnya ini bisa dimakan dan ada nasi di dalam gitu ya. Ada nasinya di dalam yang mungkin dicampur dengan rempah-rempah, ini bisa langsung sekalian dimakan. Ini enak, ini ada rasa yang pasti daunnya. Jadi ada rasa mintnya sedikit gitu ya, mint ada rasa kecut mungkin disiramin dengan ini kali ya, jeruk ini ya. Tapi ini enak teman-teman. Jadi daun nggak tahu dan daun jenis apa yang ini, terus dibungkus dengan apa namanya, dicelupin dengan rasa ada jeruknya. Ada rasa kecutnya sedikit, tapi enak. Nah,
gue yang tidak pernah saya lewatkan gitu, teman-teman. Kalau saya ke Arab ya, ini enak banget ini. Ini asinan sebenarnya. Jatuhnya di asinan. Ini bijinya. Ini enak, tapi dia asin. Asin tapi gimana ya? Asin tapi enak gitu. Sedikit ada pahitnya. Sedikit ada nano lah rasanya. Juga wortel yang diasinin, jadi memang rata-rata untuk asinan di Arab ini asinan apa namanya buah-buah yang diasinkan ini salah satu buah-buah yang diasinkan gitu ya. Ini wortel ya teman-teman. Dan ini spesial cake yang dibuat oleh chef di tempat ini gitu ya, yang biasa katanya diberikan kepada tamu-tamu dari Hotel Hilton. Ini enak. Cenderung agak lebih manis ya. Dia buatnya ini dari tepung tapi dicetak gitu. Dicetak terus kayak dibakar gitu teman-teman. Baru di taburin coklat ataupun madu sesuai dengan selera teman-teman. Enak. Oke teman-teman, itu aja review kita untuk sarapan di Hotel Hilton di Saudi Arabia ini. Siapa tahu kalau ada teman-teman yang mau berkunjung ke daerah Jubail, Saudi Arabia, bisa mampir di tempat ini. Ini tempatnya, hotelnya nyaman. Fasilitasnya banyak, ada kolam renangnya juga, lokasi hotelnya juga cukup nyaman. Oke teman-teman, sampai bertemu di video kita selanjutnya. Bye.